Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang terbentuk sejak tahun 1990. Letak geografis Kabupaten Halmahera Tengah berada pada 0.45 lintang utara sampai dengan 0.15 lintang selatan dan 127.45 sampai dengan 129.26 bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km persegi, yang terdiri dari luas daratan 2.276,83 km persegi, atau 27% merupakan wilayah daratan, dan luas lautan 6.104,65 km persegi, atau 73% dari total luas wilayah keseluruhan. Secara geografis, Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur di sebelah utara, Provinsi Papua Barat dan Laut Pasifik di sebelah timur, Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat, dan Halmahera Selatan di sebelah selatan. Kabupaten Halmahera Tengah beribu
salah satu produsen rumput laut yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, yakni di Desa Goeng, Kecamatan Weda, dengan luasan budidaya rumput laut mencapai 3 sampai dengan 5 hektar dengan potensi produksi sekitar 5.000 ton setahun. Budidaya rumput laut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kawasan zonasi perikanan berkelanjutan tradisional bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Tengah. Konsep ini memungkinkan masyarakat dapat mengakses ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini rumput laut. Om biasa panen setiap apa? Setiap berapa hari? 45 hari. 45 hari? Ya, 1 bulan 15 hari. Kong, yang ini punya ini berapa hari punya? Ini? Iya, ini panen. Ini baru 3 hari, karena cuaca kurang bagus ya sih. Oh, 3 hari. Ini sekarang mati, ini sebagus ini ya. Ini seboleh jual. Ini sekarang bagus ini. Ini berapa hari kering begini nih? Ini? Iya. Oh, 6 hari. 6 hari? Iya. Kalau cuaca bagus? Iya, kalau cuaca bagus. Lama menekuni ini? Oh, kita orang ini mulai dari tahun 2019 lagi. 2019? Iya. Lama? Kelompoknya Harimoi. Untuk pasaran sekarang di sini nih, dong beli dari mana? Dari Bali. Dari Bali, kau jual di mana? Dari Jailolo. Oh, dari Jailolo. Don datang kemari beli? Iya, dia datang. 1 kilo, rata-rata 15. Itu naik turun DP harga lagi ya? Semua naik turun ini. Oh, iya. Sama dengan kopra lagi. Oh, saya. Iya. Pada tahun 2022, salah satu terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah pembangunan Kampung Budidaya Perikanan. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai salah satu kampung perikanan budidaya ikan nila dari 124 kabupaten, kota pada 33 provinsi di Indonesia. Dinas dan Laut Halmahera.
Harapannya kawasan ini menjadi pusat kegiatan industri perikanan yang mampu memproduksi ikan untuk memenuhi pasar lokal, kebutuhan kawasan industri Weda by Nikel dan tujuan ekspor.